Sabihin ka, yan ako. Okey, turun diangkat, turun diangkat. Okey, tolong duduk berdiri ikut ikut kumpulan masing-masing. Angkat dan melingkat dan oh. Okey, para pelajar yang dirahmati Allah, kita akan mula dengan kumpulan 1 dan diikuti kumpulan 2, 3, 4, 5, 6. Kita akan pergi watak di sana. Jadi, kita minta kumpulan 1 untuk pergi dulu berbaris dekat sana. Sana. Jadi sana. Okey, terus sambung. Okey, dengar ni. Okey, tolong bagi pelajar dulu saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wattaqwa wa min 'amali ma tarda. Allahumma hawin 'alaina safarana hadha wa tawwi 'anna bu'dah. Allahumma anta sahibu fis safar wal khalifatu fil ahd. Allahumma inna na'uz bika min wa'asa'i safar wa ka'abati munqalib wa su'i manzar fil ahli wal mal wa idha raja'a qalahunna wa zada fihinna aibun ta'ibun amidun rabbina amidun. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada hari yang penuh dengan kemuliaan ini kami jemaah sekolah rendah Sri Perlis akan menunaikan ibadah haji. Ya Allah, Ya Allah, kau memudahkanlah urusan kami untuk menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ya Allah. Kemudahkanlah urusan kami ketika dijamarat, ketika kami melontar di tempatmu yang mulia, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya Allah, perkenankanlah doa-doa kami agar haji kami ini menjadi haji yang mabrur. Yang mana haji yang mabrur tiada lain balasannya, iaitu jannah ataupun syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, kita dah selesai. Kita nak berangkat daripada KLIA. Bayangkan kita dah nak bertolak daripada lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur. Dan bersama-sama dengan kita, ini ketua jemaah kita. Nama apa? Muhammad Amirullah, sebab dia bawa beg. Ustaz bagi dia bawa beg ni, dia ketua jemaah kita. Nah, dia ketua jemaah kita. Jadi kita akan bergerak dalam kumpulan, insyaAllah. Jadi bayangkan kita duduk dalam kapal terbang. Dah naik kapal terbang dah. Kita bertolak ke lapangan terbang antarabangsa Madinah. Okey, kumpulan satu akan jalan diikuti dengan 2, 3, 4, 5. Okey, jalan. Okay, come on. Semestinya kita akan solat lima waktu di Masjid Nabawi. Barang siapa yang solat di Masjid Nabawi, dia akan dapat ganjaran pahala 1000 kali ganda. Kalau solat di depan Kaabah akan dapat. Jadi setelah beberapa hari di Madinah Al-Munawwarah, kita akan buat umrah yang pertama. Nah, kita akan buat umrah yang hotel masing-masing. Nah, kita berada di hotel masing-masing. Kita akan bergerak ke Masjid Bir Ali, ataupun kita akan mai ke Masjid Bir Ali. Mai ke depan. Mai. Masjid Nabawi yang ada yang makam baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita akan beri salam kepada Nabi. Okay, kita lambai kepada Nabi, kita kata assalamu alayka ya Rasulullah, semoga ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habibullah. Assalamu alayka Nabi. Ya Allah. Ha. Tapi lambai itu kena lambai ke kubur Nabi lah, ataupun Masjid Nabawi. Nah, Masjid Kangak ke Masjid apa yang ada pergi lambai macam tu. Dia orang kata sesat. Nah, ni kita bayangkan kita duduk di Masjid Nabawi. Okey. Mari ke depan. Mari ke depan. Yang ni je lah. Yang ni. Allah, tengok depan. Yang belakang tolong bagi perhatian. Ustaz dah tengok hujan. Gambar risau. Kelau tu. Okey, tengok depan. Dekat sini, tengok di belah kanan Ustaz. Ni tengok di sini, Ustaz ada tagging satu tempat yang bernama Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali. Masjid Bir Ali ini merupakan satu tempat untuk kita nak berniat dekat sini. Nah, kita nak berniat, kita akan buat dulu yang pertama, kita akan buat umrah terlebih dahulu. Eh, dahulu. Okay, jadi tolong ikut Ustaz bersama-sama, kita akan niat nawaitu umrata wa ahramtu biha lillah ta'ala. Sahaja aku menunaikan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey.
bila kita dah niat macam ni, macam Ustaz sebut tadi, kita kena menjaga pantang larang. Di antaranya bagi orang lelaki tak boleh pakai pakaian berjahit, bercantum, bersarung, tak boleh pakai kasut. Orang perempuan tak boleh tutup muka, tak boleh tutup tapak tangan. Orang lelaki dan perempuan tak boleh pakai wangi-wangian, tak boleh nak kapit kuku, tak boleh nak potong bulu-buluan dan sebagainya. Sekiranya kalau buat benda-benda tersebut, ada denda-denda ataupun dam yang perlu dibayar. Okey, boleh faham? Jadi sekarang ni para pelajar semua dah dalam keadaan ihram untuk umrah. Okey, sekarang kita berada di Masjid Bir Ali. Kita akan bergerak menaiki bas lebih kurang perjalanan 5 jam ke 8 jam menuju ke Mekah Al-Mukarramah. Itu kalau kata naik bas. Kalau kita naik speed train, train yang laju, tapi yang laju dia makan masa lebih kurang 2 jam 30 minit sahaja. Okay, jadi kita akan bawa berjalan ikut Ustaz. Ya? Kena ada wuduk ke tidak? Kena ada wuduk. Kalau wuduk terbatal macam mana?
kena pergi ambil balik dan sambung di tempat mana yang kita tempat mana yang kita bantai. Kalau kita bantai pusingan ketiga, pi ambil sambung balik pusingan ketiga. Kalau bantai pusingan ketujuh sekalipun, pi ambil wuduk, kita akan sambung pusingan yang ketujuh. Okey, kita akan tawaf. Jadi kita akan tawaf. Okey, lalu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dua kali. Bismillah. Masuk ke dalam, masuk ke dalam. Masuk ke dalam ni yang hijau ni. Masuk ke dalam. Ha. Okey, lambat dua kali. Atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fi dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Okey, bila kita sampai penghujung yang ke sini, yang ketiga ini, kita disunatkan untuk beristilah juga lah. Bila kita sampai penghujung yang ketiga ini, kita disunatkan. Wanti Zat, Wanti Zat. Wanti Zat, Wanti Zat, Wanti Zat. Ini, tengokkan. Okey, bila kita sampai penghujung yang ketiga, kita disunatkan untuk beristilah juga. Bismillahirrahmanirrahim. Semua, nampak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. Ya Allah, hanya Engkau maha suci Engkau sungguhnya. Ayat nampak. Bismillahi Allahu akbar. Bismillahi Allahu akbar. Baca doa, baca doa. Wafil akhirati hasanah. Jangan-jangan bapa itu. Wafil akhirati. Jangan sentuh apa. Ha? Waktu tawaf jangan sentuh apa. Ha, baca doa. Harapkan. Atina. Hidunda. Hasanah. Wafil akhirati hasanah. Surah istilah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Baca lagi doa. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz-zalimin. La ilaha illa anta inni kuntu minaz-zalimin. Bila dah sampai sini kita sampai. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Thank you.
lah. Ha, belakang ni. Ni makam Ibrahim ni. Eloknya kita solat sunat tawaf dekat sini. Tetapi kalau orang terlalu ramai dekat sini, kita boleh solat sunat di mana-mana pun tidak menjadi masalah. Asalkan masih berada di dalam Masjidil Haram. Jadi, bacaan doa untuk solat sunat ikut Ustaz lah. Usalli sunatan tawaf rak'ataini lillahi ta'ala. Sahaja aku solat sunat tawaf dua rakaat kerana Allah ta'ala. Rakaat pertama kita baca surah Al-Fatihah dan surah Al-Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun. Manakala rakaat yang kedua kita baca surah Al-Fatihah dan juga qul huwallahu ahad. Okey, lepas habis kita dah solat sunat, ada benda lain yang disyariatkan dalam Islam dan disunnahkan kepada kita untuk buat, iaitu kita minum air zam, air zam-zam. Dan bila mana kita minum air zam-zam ni, dia ada beberapa cara. Di antaranya sunnah minum air zam-zam, kita minum dalam keadaan berdiri. Kalau air biasa kita disunnah untuk minum dalam keadaan duduk. Air zam-zam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah warizqan wasi'ah wasifa'an min kulli da'in. Ya Allah, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas, dan kesembuhan daripada segala penyakit. Tapi ayat zam-zam minum. Contoh kita ambil buat gaya minum. Lepas ambil buat gaya minum, lepas dah habis tawaf, lepas dah habis solat sunat tawaf, dan lepas habis kita minum ayat zam-zam, sa'i kita akan berkutalak daripada Safa ke Marwah. Sebelum kita nak meninggalkan Kaabah, kita disunnahkan untuk tengok Kaabah dan kita istilah kita lambai ataupun lambai selamat tinggal. Okey, semua angkat tangan lambai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Masuk dalam. Masuk ke dalam. Okey, tengok Ustaz berani. Masuk hilang lagi, kita tengok. Okey. Tengok sini. Okey, sekarang ni kita akan buat rukun umrah yang seterusnya, iaitu kita akan sa'i. Sa'i ini kita berjalan daripada Safa ke Marwah. Safa ke Marwah dikira satu, Marwah ke Safa dikira dua. Faham tak? Jadi kita akan habis di Marwah sebanyak 7 kali. Dan kamu nampak tak hijau tu? Hijau tu ke hijau yang kedua itu adalah tempat yang mana ketika mana melalui tempat tersebut, bagi orang lelaki disunnahkan untuk berlari-lari anak. Orang lelaki sahaja. Orang perempuan tak payah duduk gandak nampil lari-lari anak. Orang lelaki sahaja anak. Ke badan besar dan sebagainya, sakit kaki tak perlu. Untuk cukup untuk berjalan seperti biasa. Dan untuk sa'i ini tidak perlu kepada wuduk. Sekiranya kalau wuduk kamu dah batal, terketuk, terkencing, terbuang air besar dan sebagainya, tidak menjadi masalah. Okey, faham tak? Okey, kita akan sa'i. Dan waktu sa'i ini kita dah tak perlu itibar, tak perlu untuk pakaikan era macam ni. Boleh untuk kita tutup semua bahagian atas badan bagi orang lelaki. Okey, sebelum kita nak sa'i, kita akan baca niat terlebih dahulu lah. Tolong tengok lah. Allahumma inni uridu an as'a baina as-safa wal marwata sab'ata ashwatin sa'ya al-umrah lillahi ta'ala. Ya Allah, sesungguhnya aku hendak sa'i di antara Safa dengan Marwah 7 kali sa'i umrah kerana Allah Ta'ala. Ta'ala. Okey, kita akan mula sa'i
Dan bila mana sa'i ini kita disunnahkan untuk baca doa, nanti boleh ikut Ustaz baca doa nak. Okey, mari jalan Ahmad. Jalan. Allahumma disunnahkan kepada kita untuk cukur terus. Nah, untuk cukur terus, dan bagi orang perempuan boleh gunting rambut dia, boleh gunting parah mana lebih kurang besar ibu jari. Nah, dan untuk gunting lebih kurang dia kena rambut dia. Ya, cukup. Ha, banyak tu pun ada kira cukup.
Okey. Bila dah gunting macam ni, dia dah terlepas daripada pantang larang yang dia kena buat tadi. Okey, boleh faham nah? Boleh faham? Okey, dengar. Okey. Okey, sekarang ni kita akan duduk di bawah dewan, kita akan duduk ikut kumpulan masing-masing dulu. Okey, jom.